Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik anak-anak, di kelas 2 ini kita akan belajar mengenai cara menyalakan komputer. Yang pertama, kita tekan tombol power pada monitor. Setelah itu, kita tekan tombol power pada CPU. Nah, di CPU ini ada dua lampu yang menyala. Yang pertama yaitu lampu biru. Lampu biru ini menandakan bahwa listrik mengalir. Kalau lampu merah, CPU sedang bekerja. Setelah itu, kita tunggu tampilan pada layar monitor. Sekarang komputer sudah bisa digunakan atau menyala dengan sempurna. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.